Berikut ini untuk pengujian gate inverter EGS002 24 MOSFET HJ5110 48 volt sebelum kami kirim customer. Kemudian ini untuk pembelian yang kedua dari dua pembelian. Kemudian sini bisa dilihat untuk nomor invoice-nya. Di sini sebelum saya ujikan menggunakan beban, saya akan menunjukkan settingan batas atas, batas bawah, dan kembali on-nya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk langkah yang pertama, saya akan nyalakan inverternya dulu. Ini saya nyalakan. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, saya akan naikkan tegangan untuk melihat settingan batas atasnya. Ya, di sini di posisi 60,2 volt, ini inverter off untuk settingan batas atasnya. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, saya akan turunkan tegangan untuk melihat settingan batas bawah. Ya, di sini di posisi 42,3 volt, ini inverter off untuk settingan batas bawahnya. Kemudian inverter akan kembali hidup di posisi. Ya, inverter kembali hidup di posisi 48,5 volt. Cukup sekian untuk pengujian kali ini. Untuk yang selanjutnya saya akan ujikan menggunakan beban. Sekian, terima kasih.